Kita harus menunggu tim dari Sinar Jaya Pusat untuk mengambil spare part. Saya terinfo dari kru springnya bermasalah, padahal bus ini baru banget keluar dari karoseri, teman-teman. 4 jam 3 pagi kita belum berangkat juga nih, teman-teman. Masih menunggu tim teknisi datang. Jadi kita belum bisa berbuat apa-apa. Sepertinya kita tidur aja lah ke dalam. Sepertinya bakalan lama di sini, teman-teman. Jam 1 kurang 15 menit. Masuk nih dia bus yang kita tunggu-tunggu. Akhirnya 6 setengah jam kita menunggu. Bus yang kita tunggu-tunggu akhirnya tiba. 30 DD. Salah satu unit terbaru, kayaknya belum sebulan keluar dari karoseri. Dan entah kenapa terjadi trouble di Jati Bening. Ayo kita naik yuk. Alhamdulillah kita naik dari tengah ya. Om, makasih Om. Sama-sama. Oh, ikut ya? Ya. Sampai Cibitung. Oke, siap. Ya. Kita masuk. Alhamdulillah kita naik bus. Oke, kita berangkat, teman-teman. Jam 1 kurang 15 menit. Tuh jamnya. Tadi gak lama. Gak lama habis datang langsung berangkat. Dan nanti kita reviewnya pas waktu senggang aja ya. Jadi seperti ini tampilan depan, pandangan ke depan ada sekatnya. Jadi kayak ini ya, kayak wish. Kayak sekat lah, emang model begini sekatnya panorama SR2 ya. Walaupun ada sekat tapi ini agak full kaca nih. Nah, untuk unit untuk yang leg rest-nya itu tersedia 14 seat leg rest ya. Nanti kalau udah terang saya coba review interiornya. Ini kan langsung meluncur. Mungkin kejar waktu. Estimasi perjalanan 8 sampai 9 jam ya. Jadi untuk yang leg rest-nya 14 seat. Wah, ini langsung kenceng nih, mantep ini. Banter kayaknya nih. Nah, josh.
kantor pusat Sinar Jaya di Cibitung. Jam 1.25. Mungkin kita checkpoint dulu untuk cek-cek surat jalan dan lain-lain. Jadi seperti ini posisi leg race-nya nih teman-teman. Jadi nggak terlalu sampai sini ya, pendek leg race-nya nih. Tuh, sampai sini aja leg race-nya tuh. Dan ini armrest-nya, ini buat nurunin jok belakang. Dan ini pandangan ke depan, ada TV tapi nggak nyala, ada CCTV. Tuh ada CCTV. Di belakang tuh leg race, di belakang tuh suite kelasnya tuh di belakang. Mumpung lagi berhenti, kita review dulu nih ya. Untuk toilet, toilet ada di sini teman-teman, toiletnya nih ya. Karena nih pintu tengah, toiletnya di tengah ya. Biasanya kalau suite class toiletnya tetap di belakang. Dan ini dispensernya ada di tengah ya. Jadi toilet dengan dispenser posisinya pindah jadi ke tengah ya. Nah, ini suite classnya, nih suite classnya ada 3 baris ya, 3 baris. Nah, tapi yang lebih keren, yang membedakan dengan suite class yang lain nih, ini konfigurasinya 21 ya, atas dan bawah ya. Biasanya kan kalau suite class yang Sinar Jaya yang lain tuh kan 11, dan ini 21. Kiri 2, kanan 1 ya. Jadi ini untuk pasangan. Enggak tahu kalau bu orang yang enggak pasangan boleh apa enggak. Tapi harusnya harus pasangan ya, karena kan ini posisinya tiduran. Jumlahnya ada, berarti total jumlahnya ada 3 kali 3 9, bawahnya 6 ya, 15 ya. Berarti totalnya ada ini 15, belakang 16, 31 seat ya. Coba kita ke belakang yuk. Nah, ini belakangnya ngoblong gini nih. Nah, ini yang keren ya, dari unit suite kombi ya teman-teman. Suite kombi Sinar Jaya itu konfigurasinya 21. Dan ini modelnya nih teman-teman ya, dua begini. Ada bantal. Nggak ada bantal ya. Ah, ini bantal. Dapat bantal dan selimut. Ordengnya juga ada dua gitu ya. Di sini dan di sini. Dan sini ada dapat masker. Oh enggak, ini hot cup holder, ada avot. Avotnya gede. Avotnya gede tuh. Terus apa lagi ya? Seperti ini teman-teman tampilannya. Untuk di belakang itu ada tempat tidur kru. Di sini teman-teman. Udah seperti ini. Yang istimewa dari si kombi itu ya. Depan leg rest, belakang sleeper ya. Ada jumlahnya tuh. 29. Ya, seperti itu. Kita balik ke depan lagi. Ini totalnya hitung lagi coba. Ini ada 6 tambah 8, 14. Ini 15, oh 29 ya, 29 seat. Ya, mungkin review singkatnya sampai sini. Di situ ada CCTV, di belakang juga ada CCTV. Tapi ini nggak ada snack ya, nggak free snack dan kopi. Jadi mungkin teman-teman butuh air panas atau air dingin sini ya. Kalau mau pop mie, bawa pop mie sendiri. Di sini ada pintu darurat. Udah seperti ini teman-teman. Itu kru langsung mengecek surat jalan, jumlah penumpang, tiket dan lain-lain ya. Jadi semua bus Sinar Jaya itu wajib masuk sini ya, baik dari Sumatera maupun ke timur, Jawa Timur ya. Kecuali bis Bandung Palembang pun juga masuk sini wajib teman-teman. Terus Palembang Solo juga sama ya. Jadi wajib checkpoint di kantor pusat Sinar Jaya di Cibitung. Kita hitung dulu jumlah penumpangnya ya.
Jadi diverifikasi jangan sampai kurang penumpang atau lebih penumpang. Sekarang udah jam 1 lewat 33 menit. Oke, kita jalan lagi jam 1 lewat 36. Di screen-nya nih teman-teman, soalnya beberapa titik lampu mati nih, ini harusnya nyala tuh, mati semua nih, lampu indikator juga nyala itu. Nih tadi kru mencoba menelpon ke kantor pusat, itu speedometernya aja nggak bergerak itu. Coba memaksa jalan, sepertinya unitnya belum siap buat berangkat ini karena kelistrikan, permasalahan ada di kelistrikan teman-teman.
Terus harus berhenti dan mati mesinnya. Menunggu jam 2 lewat 20. Menunggu bantuan dari kantor pusat. Harus berhenti. Gimana ya? Kita harus menunggu tim dari Sinar Jaya Pusat untuk mengambil spare part. Kayak tadi info dari kru sih springnya bermasalah. Padahal bus ini baru banget keluar dari karoseri, teman-teman. Baru banget keluar dari karoseri, sudah ke dealer, sudah cek mesin dan lain-lain. Tapi entah kenapa ada permasalahan pada spring. Ini kita masih menunggu bantuan dari kantor pusat, teman-teman. Sekarang udah jam 2:30 lewat ini. Jadi kita sudah berada di KM46 ya, Karawang. Kita menunggu bantuan dari kantor pusat. Jadi springnya bermasalah. Jadi dari awal bus telat pun juga udah bermasalah, teman-teman. Ringnya kemarin tadi di Jati Bening arah mau ke Kalideres pun juga sempat bermasalah. Dan ini yang kedua kalinya, teman-teman. Wah, bingung nih dia nih. Dia rencananya mau take top, kayaknya nggak jadi. Udahlah, BBP aja lah. Nah, ini abang mau ke Purwokerto ya, bang ya? Oh, iya. Tadi dari Lebak Bulus jam berapa, bang? Abang setengah abang tujuh. Setengah tujuh sampai jam berapa bisa masuk tadi tuh? Jam 12 ya. Wah, iya, tapi alhamdulillah dapat kompensasi makan ya. Lagi live. Ini kita masih menunggu. Kita nikmatin perjalanan kali ini. Saya seumur-umur ke Jawa baru kali ini ngerasain kayak gini. Biasanya lancar-lancar aja ya. Ya namanya di jalan ya. Kita nggak tahu ada permasalahan atau enggak. Namanya mesin ya. Nah, ini platnya masih baru. Baru Agustus. Masih baru banget. Mercy 1626, teman-teman. Jadi ini line perdananya Sinar Jaya yang Sweet Kombi untuk rute Jakarta Wonosobo, teman-teman ya. Ini line perdana uji coba untuk Sweet Kombi ke Wonosobo. Harusnya ini jalurnya Tanjung Priok Madura Surabaya ya, cuman nggak tahu kenapa di uji cobakan ke line Wonosobo ya. Ini line perdana, jadi rencananya kan take off hari ini berangkat. Harusnya kan kemarin tanggal 16 berangkat lagi tanggal 18 ya. Ini masih menunggu kehadiran salah satu mekanik dari Sinar Jaya. Mumpung masih dekat sini, dari Cibitung sampai Karawang, mudah-mudahan cepat tiba karena memang hampir full set penumpangnya, teman-teman. Jadi sekarang saya berada di bagian depan dari unit Sinar Jaya, teman-teman.
Situasi jalan lancar di Karawang ya teman-teman. Beda dengan kemarin saya ngetrip naik Haryanto dan beberapa bis yang lain saya cobain, sekarang udah agak lancar ya. Lalu lintas lancar, wih, kenceng-kenceng banget ya. Harus hati-hati kalau kita menepi di tol. Kenceng semua. Bis-bis dari arah timur sudah mulai masuk barat. Dan kita masih menunggu unit bantuan datang. Jadi permasalahan pada kelistrikan teman-teman. Tepat jam 3 pagi kita belum berangkat juga nih teman-teman. Masih menunggu tim teknisi datang. Jadi kita belum bisa berbuat apa-apa, kru. Padahal ini bisa keren banget loh teman-teman. Ini menggunakan SR2 panorama. SR2 panorama ya, single glass. Jadi tadi karena tiba-tiba kru mengaktifkan wiper, tiba-tiba kelistrikannya koslet teman-teman ya. Entah koslet entah apa yang membuat bus kehilangan power. Dan beberapa fitur dari elektrik nggak normal. Sepertinya kita tidur aja lah ke dalam. Sepertinya bakalan lama di sini teman-teman. Ini bus Sweet Kombi milik Sinar Jaya. Sepertinya unit ini belum siap ya teman-teman. Jadi masih harus ada pembenahan. Kita tidur aja lah. Mumpung kosong jadi kita tidur sini aja lah dulu ya. Mudah-mudahan pas bangun udah nyala lagi. Nah, istirahat dulu lah. Jam 3 lewat 42 menit nih sudah datang nih. Teknisi dari Sinar Jaya. Masih proses perbaikan. Jadi posisi screen-nya kan ada di dekat bangku nomor 12 itu. Lagi dicek semua itu. Mudah-mudahan gak lama teman-teman. Jadi saya lumayan dapat tidur setengah 40 menitan. Ngantuk banget. Tadi duduk di sleeper ya. Kebetulan di sleeper belakang masih kosong sih. Ini lagi perbaikan dulu sama teknisinya. Kemudian bisa langsung jalan. Di sebelah sana tuh itu teknisi lagi perbaikan yang kelistrikan. Masuk lagi, kita berangkat. Lewat 18 menit kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nggak ada halangan lagi.